ini ditemui dengan banyaknya. Wahamalnahu ala zat al-rahim wal-usur. Ini usur. Ini kita panggil misma dalam bahasa Arab. Paku yang banyak, rivet yang besar ini mengikat struktur daripada struktur yang asas kepada struktur yang kecil. Di antara papan dengan papan diletakkan gam yang sebati dengan papan. Gam mengikat di antara papan dengan papan. Papan sudah jadi satu struktur yang satu. Teknologi ini kita tidak punya sekarang. Gam kita boleh pecahkan, tetapi gam yang digunakan kapal Lambino mengikat papan dengan papan sebagai satu jasad saja. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa nih, sebelum nonton video reaksian hari ini, saya Merbat TV ingin mengajak kalian semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, di video kali ini mari kita mengaji lagi nih teman-teman. Saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah daripada salah satu ustaz di Malaysia. Beliau adalah Ustaz Dr. Matrofa Ismail, teman-teman. Mudah-mudahan daripada kalian semuanya tidak bosan-bosan nonton video ini, tidak bosan-bosan haus dalam hal mempelajari tentang agama-agama Islam, teman-teman. Ilmu agama-agama Islam. Oke, biar tidak terlalu banyak berbicara sayangnya, teman-teman, jom kita play bersama videonya. Oke, okay, kita play bersama videonya. Wa isnaul fulka wa kullama maru alim al ummin qumhi sahir min qali in tasul minna fa inna nasul minkum kama tasurun. Dan kaumnya lalu ikut dekat dengan kapal Nabi Nuh, lalu mereka mempersendakan. Dan Nabi Nuh mengatakan, sekiranya kamu mempersendakan kami, pasti dan kami akan persendakan kamu sebagaimana kamu persendakan kami. Ayatnya panjang, menceritakan tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah manusia, yakni peristiwa yang dirakam ke Al-Quran berkaitan dengan Nabi Nuh AS. Perjuangan cukup panjang, dan hari ini kita ada teknologi baru ataupun teknologi moden yang mereka melihat kembali sejarah silam ini. Dalam konteks Islam, kita lihat ilmu ini dipanggil sebagai ilmu Al-Athar Al-Baqiyah. Ilmu ini diasaskan ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Khalifahnya minta supaya kumpulan pengkaji melihat sejarah-sejarah yang Allah sebut Al-Quran. Tujuanlah untuk mengambil yang tebak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'uqbatul mukadzibin. Dan mengembaralah kamu pada muka bumi dan lihatlah kemudiannya. Bagaimanakah akibat mereka yang mendustakan ayat Allah? Dan di atas falsafah inilah kita lihat Khalifah Al-Ma'mun membentuk satu jata kuasa untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang lama dalam Al-Quran. Mereka telah mengembara untuk mencari di manakah tembok Zulqarnain, di manakah tempat kapal Nabi Nuh berlabuh dan sebagainya. Ilmu ini kemudiannya berkembang sehingga dinamakan pada masa lebih akhir dengan nama Al-Masalik wal-Mamalik, iaitu ilmu tentang geografi. Ilmu geografi kemanusiaan dan juga ilmu kejati fizikal ini diasaskan oleh umat Islam. Ialah dalam perjalanan umat Islam untuk mencari peristiwa yang ada kaitan dengan peristiwa umat yang terdahulu. Akhirnya timbullah ilmu yang kita sebut sebagai geografi. Begitu juga akhirnya, kajian yang mendalam tentang kesan-kesan ini dipanggil arkeologi. Bercabang daripada ilmu yang sama, dan inilah barangkali kita sebut hari ini ialah tentang arkeologi kaum Nabi Nuh AS. Yang untuk kita mengambil iktibar, alhamdulillah hari ini teknologi manusia telah mencapai ke langit. Mereka membina teleskop robotik yang besar. Mereka melihat ke langit. Mereka membina ataupun mencipta satelit. Mereka mempunyai ISS dan sebagainya. Daripada bawah, di bawah ke atas, mereka lihat daripada atas ke bawah. Dan maklumat semakin bertambah apabila ilmu manusia bertambah. Inilah barangkali dilihat dalam wajah baru, teknologi baru, teknologi satelit
memberikan satu lagi ufuk tentang arkeologi ataupun kesan yang ditinggalkan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Khususnya kawasan ini. Khususnya kawasan ini, mereka melihat dengan detail selain pada Semenanjung Arab dengan tujuan pelbagai, dan dengan arkeologi ini mereka cuba lihat di manakah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Mereka cuba mencari di mana mengikut panduan kitab suci mereka. Di dalam Bible disebut bahawa kapal Nabi Nuh berlayar selama 150 hari dan banjir besar telah melanda. Akhir sekali yang mereka sebut sebagai kapal itu dalam bahasa mereka ialah Ax, di Ax ataupun maksudnya kotak. Kapal yang bentuk kotak berlabuh di satu gunung bernama Ararat. Dalam konteks moden hari ini, Ararat ini terletak di Armenia. Pergunungan yang tinggi, dan mereka cuba melihat dalam konteks ini berdasarkan pada satelit. Mereka lihat di Armenia dan mencari apakah ada kesan daripada kapal yang besar itu. Mereka tidak temui di Ararat, tetapi mereka temui di Gunung Judi. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut Wastawat Al-Judi. Kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi. Judi terletak di Turki yang jauhnya sekira-kira 300 km daripada gunung yang disebut Ararat. Inilah kajian komparatif di antara dua agama. Kalau kita mengatakan bahawa Taurat diturunkan Allah SWT, Al-Quran diturunkan Allah SWT, bagaimanakah terdapat dua perbezaan kenyataan yang bercanggah ini? Tentulah apa yang disebut Al-Quran adalah mutamad, sedangkan Torah terdedah kepada perubahan yang diubah dengan tangan mereka sendiri. Oleh sebab itu kita lihat di sini gamma satelit yang mereka kaji menunjukkan Ararat terletak di Armenia di kawasan utara, dan Gunung Judi masih lagi disebut Judi sekarang oleh orang Turki, Choudi, Chudi namanya. Terletak kira-kira 200 batu Chudi, di bawah Chudi, dan dia terletak di dalam kawasan Turki. Dua tempat yang berbeza sama sekali. Oleh sebab itu mereka melihat satu kawasan yang cukup menarik untuk dikesan. Seperti kapal, lihat daripada angkasa, daripada satelit, satu bentuk yang besar terletak di Judi. Dan mereka tidak sangka diletaknya di sini sebab kitab mereka meletakkan bahawa kapal ini berlabuh di Ararat. Ararat, kawasan yang sangat curam. Puncaknya tidak ada tempat yang rata. Sedangkan kapal yang mereka temui ini tempat yang rata. Di puncak gunung tetapi tempat yang rata. Itu maksudnya istawat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab istawa maksudnya rata. Istawa. Kadang-kadang kita lihat imam sebut istawu sufufakum. Betul kan? Rata kan? Barisan anda, saf anda. Istiwa dalam bahasa Arab maksudnya lah tempat rata. Istawat, istawa. Allah sebut dengan spesifik kapal Nabi Nuh berlabuh di Judi, Gunung Judi, tetapi di atasnya tempat rata. Dan inilah mengagumkan, mereka temui tempat yang rata. Sebagaimana Al-Quran sebut, mereka temui kapal ini berlabuh di tempat yang rata. Gunung yang tinggi tetapi di puncaknya rata. Dan ini tepat dengan kalimah Allah wastawat alal judi. Istawa maknanya istaqim, maksudnya lurus, data dan juga rata. Dan inilah yang menimbulkan perbezaan di antara kajian komparatif di antara Al-Quran dan Bible. Dan oleh sebab itu dengan resminya Judi diisytiharkan di mana tempat arkeologi, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh yang jauhnya sekira-kira 200 batu daripada tempat Ararat yang diisytiharkan oleh kitab Bible. Bermaksud kitab Bible terdapat perubahan yang nyata. Masya Allah. Inilah yang disebut Al-Quran dengan tepat menyebut Al-Judi. Sedangkan di dalam kitab The Bible atau The Old Testament disebutnya sebagai Ararat. Dua tempat yang berbeza, satu di Turki, satu di Armenia. Kita cuba lihat daripada gamma satelit. Gamma satelit ini dengan jelas menunjukkan bahawa Ararat tempat yang terdapat salji di atasnya. Tempatnya curam dan tidak mungkin dapat mendarat kapal di atasnya. Sedangkan tempat yang ditemui ialah di kawasan Judi, terdapat tanah yang rata. Di situlah tempat mereka menternak kambing. Di situ tempat mereka menggala kambing. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Apabila kita melihat bahawa dengan konteks teknologi moden ini, kita berarti bahawa sejarah lama ini dibuka kembali. Dan kita menyaksikannya pada masa yang sangat lewat. Nabi Nuh
dalam masa yang cukup lama, 950 tahun berdakwah menyampaikan mesej ilahi, tetapi yang beriman hanyalah 80 orang. Itulah yang disebut di dalam tafsir. Inilah yang disebut sebagai wastawat al-judi. Mengikut pandangan Ibn Abbas, dia kata seperti berikut: ma'akana ma'amnuh bisafinati samanun rajulan ma'hum ahluhum wa innahum kanu fi safinah mi'ata waqsim khamsina yaman. Mereka berada di atas kapal Minuh seramai 80 orang, dan ini termasuklah keluarga Nabi Nuh. Wa inna Allah jaha safinah ila makati pada rasul baiti arba'in yaman. Dan kapal ini apabila banjir telah memenuhi bumi, kapal menuju ke Mekah dan berpusing di sekeliling Kaabah selama 40 hari. Semajaha Allah ila al-judi pastakarat alaih. Kemudian selepas itu kapal menuju ke Gunung Judi di Turki, dan disitulah kapal ini berlabuh. Kemudian di atas kapal ini kumpulannya sedikit. Kaum Nabi Nuh sangat ramai, tetapi yang menerima hidayat ilahi hanyalah 80 orang. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Ini yang kita pelajari. Masyaallah. Dan selepas mereka mendarat, masyaallah, diceritakan bahawa Nabi Nuh membuka kampung di kaki Gunung Judi. Kampung itu disebut Kampung 80. Sempena daripada 80 orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihi salam. Dan kapal itu ditinggalkan di kawasan atas Gunung Judi, tempat yang data, dan kini kita masih lihat kapal yang dimaksudkan. Inilah wajahnya kapal yang masih tertinggal. Sebahagiannya menjadi fosil. Dan apabila digali ataupun ditebuk di tengah-tengah kapal ini dan ditarik kembali, ditemui najis binatang. Bermaksud kapal ini juga pernah dimuati oleh haiwan dan juga ternakan. Inilah yang kita sebut dalam istawa. Yang Allah sebut tadi, wastawat alal judi. Mukjizat yang cukup hebat. Tetapi kalau diterjemahkan, ia hilang perkataan itu. Diterjemahkan dalam terjemahan tafsir-tafsir yang ada depan kita ini, kalau kita lihat, diterjemahkan kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi. Sedangkan maksudnya tidak habis berlabuh. Berlabuh di atas tempat yang tinggi, tetapi rata maksudnya istawat. Istawat maksudnya rata. Dan hilang apabila terjemah. Oleh sebab itu saya menyuruh diri saya sendiri dan tuan-tuan, marilah kita pelajari Al-Quran dalam bahasa asalnya. Bahasa Al-Quran ialah bahasa kita, bahasa umat Islam, bahasa tamadun, bahasa di syurga nanti. Dalam syurga kita bercakap bahasa resminya lah bahasa Arab. Marilah kita mula bercakap di dunia sebelum kita bercakap di akhirat, mudah-mudahan insyaAllah. Oleh sebab itu istawat ini mengikut kamus lisan Arab, dia kata surat membasitah, rata, tempat yang mendata. Istawa maksud istaqomah wa'tadala. Itu sebab imam kata wa'tadilu istaqomu wa'tadilu wastawu sufufakum. Kalau kita nak solat, inilah yang disebut oleh Allah SWT apabila menggambarkan kapal tersebut. Sekarang kita ada alat yang dipanggil ground penetrating radar, GPR. Tuan-tuan lebih faham daripada saya. Ini dipetakan tempat berlaku itu, tempat tapak ekologi ini dipetakan. Mereka mendapat maklumat yang cukup menarik. Kapal itu ada rangkanya, ada kawasan yang latar belakang ataupun tulang belakangnya, ada kawasan yang menjadi strukturnya. Dan mereka bina kembali seperti ini. Kapalnya besar dengan ukuran-ukuran yang sangat tepat kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis yang soleh. Dan inilah mengagumkan, mukjizat yang kedua ialah ukurannya sangat tepat sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Dan mereka bina kembali. Siapa bina? Masya-Allah. National Geographic. Allah. Mereka berdasarkan pada tempat kajian, mereka cuba bina kembali kapal Nabi Nuh. Dan itulah bentuknya. Subhanallah. Satu teracau yang sangat besar. Ini ialah berdasarkan kepada data yang ada di tapak arkeologi. Jadi ilmu ini menjadi satu ilmu yang berkembang hari ini, melihat peristiwa lama dalam konteks teknologi moden. Dan inilah yang kita bincang hari ini. Dan kapalnya bentuk hydrodynamic. Dan bukan seperti yang disebut dalam kitab Bible sebagai ark, Noah's Ark. Ark itu maksudnya empat segi ataupun rectangle. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Fuq. Al-Fuq maksudnya bulat,
Al-Fuq seperti falak, maksud dalam bentuk elips. Kapal ini benar-benar bentuk elips. Ini mukjizat yang kedua, ialah kapal bentuk elips. Al-Fuq Allah sebut fa lam kaf, maksudnya dalam bentuk seperti elips, seperti elips yang disebut dalam mathematics. Dan inilah dalam engineering, dalam architecture, dia bentuk yang paling tepat untuk menyeberangi lautan sebab tidak boleh dibuat dalam bentuk tabut ataupun dalam bentuk aks. Dan Bible menyebut aks. Dari sebab itu, dia tidak bertepatan dengan apa yang ditemui di tempat kajian. Oleh sebab itu, kita lihat kerajaan Turki dengan resminya mengisytiharkan Mount Jodi sebagai tempat kapal Nabi Nuh yang Allah sebutkan. Dan ini menimbulkan keresahan di Eropah sebab mereka ingin mencatatkan bahawa Gunung Ararat sebagaimana disebut dalam Bible tempat yang tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Tetapi kebenaran hanyalah satu. Dua statement yang berbeza tidak boleh benar kedua-duanya. Satu pasti palsu. Inilah yang kita lihat pengkaji-pengkaji sangat tertarik dengan Al-Quran dan mereka ingin mengetahui apakah lagi apa yang disebut Al-Quran tentang kapal ini. Dan mereka cuba banding dengan apa yang disebut dalam kitab di Old Testament. Dan oleh sebab itu, yang menjuarai ini ialah National Geographic. National Geographic selalu buat satu kajian, berbagai-bagai kajian. Tetapi sayang, filem ini tak pernah disiarkan sebab tidak menguntungkan mereka, menguntungkan Islam. Yang disiarkan oleh mereka tidak mungkin yang menguntungkan Islam. Oleh sebab itu, kita lihat tentunya betul. Secara resminya kerajaan Turki mengisytiharkan dalam tahun 60-an lagi bahawa Gunung Jodi, yang disebut Mount Jodi oleh orang Turki, ialah tempat arkeologi, tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh seresminya dan diterima oleh UNESCO. Tetapi tempat ini tidak menjadi destinasi pelancongan. Ini juga satu persoalan apabila kita lihat tidak menjadi satu destinasi ilmiah yang kita harus melawat tempat yang ada kaitan dengan sejarah para rasul. Saya tidak pasti apakah TV3 menyiarkan ini dalam jejak rasulnya atau tidak. Barangkali tidak. Dan inilah yang dikeluarkan secara resmi bahawa Gunung Jodi bukan Mount Ararat, tempat sebenarnya tempat Nabi Nuh. Dan ini menyentuh keaslian agama Kristian itu sendiri. Oleh sebab itu, kita lihat ini sekarang sudah dijadikan tempat resmi dan UNESCO telah menamakan dia sebagai tempat tapak mendaratnya kapal Nabi Nuh secara resmi. Tetapi sayang, kadang-kadang kita lihat dalam peta yang mereka buat, mereka tukar kedudukan ini. Gunung Jodi ini mereka tulis Ararat, hati-hati, untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan kesan inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran barangkali. Walaqad taraknaha ayatan fahal mudzakkir, dan kami tinggalkan ayat-ayat, tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang berlaku, tujuannya untuk kita mengambil peringatan, mengambil intibar. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang banyak dalam Al-Quran yang umat Islam mencipta ataupun mengasas ilmu yang kita sebut sebagai Al-Athar Al-Baqiyah ataupun Al-Masalik Al-Mamalik, kemudian sekarang dikenali sebagai ilmu arkeologi. Tempatnya cukup indah. Saya cadangkan jabatan ini ataupun kementerian ini buat satu rombongan. Saya juga nak ikut. Wow, Masya Allah. Melihat kajian yang ilmiah, bukan saja kajian untuk, bukan saja lawatan, saja-saja lawatan untuk melihat keindahan, tidak, ilmiah. Ada satu kumpulan pelajar di Turki, mereka membuat satu syarikat untuk membawa orang Malaysia melawat Turki, dan mereka melantik saya menjadi mentawih. Dan lawatan pertama mereka rancangkan pada bulan depan. Saya tak pasti apakah ini benar-benar berlaku atau tidak. Mereka dalam perancangan. Dan satu tapak yang cukup indah untuk kita lihat adalah Klat Mali. Ini dah disebut sebagai Al-Fuq. Inilah sebagai superimpos untuk melihat bentuk yang asalnya. Allah sebut Al-Fuq. Al-Fuq maksudnya kapal yang, dalam perkataan Al-Fuq itu sendiri, maksudnya kapal itu berbentuk seperti elips. Walaupun diterjemahkan bahtera, bahtera sahaja dalam terjemah ini, maksudnya tidak menggambarkan keseluruhan struktur kapal itu. Dalam kalimah Al-Fuq itu maksudnya kapal itu berbentuk seperti elips. Sama seperti falak. Kita lihat bagaimana bulan mengelilingi bumi dalam bentuk exactly sama seperti kapal Nabi Nuh. Subhanallah. Mukjizat yang ketiga. Maksudnya kapal Nabi Nuh yang ditemui benar-benar seperti falak, perjalanan bulan mengelilingi bumi.
Bulan ni bumi dalam bentuk elips. Dan bulan tidak pernah bertemu di mana dia bermula. Kenapa? Masya sebab Allah. Bumi sentiasa bergerak ke depan. Oleh sebab itu trajektori bumi bulan dia adalah spiral. Biasa ya. Dan trajektori bumi juga spiral mengikut matahari. Trajektori matahari juga spiral mengikut galaksi dan tidak ada satu pun yang diam. Semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati bitasbih kepada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Itulah matlamat akhir dalam kajian setiap kajian umat Islam. Allah sebut falak. Kullum fi falakin yasbahun. Kalimah yang sama Allah gunakan Allah untuk kapal Nabi Nuh. Fulk cuma sebutan fa aja fa lam kaf. Kapal palak fa lam kaf juga. Menunjukkan dua-dua ini datang daripada kalimah yang sama. Ini mukjizat yang ketiga yang dalam satu kalimah ini menggambarkan mukjizat demi mukjizat. Itulah sebab saya menyuruh saya kita fahamilah Al-Quran dalam bahasanya asal dan tentulah indah yang barangkali tidak boleh diterjemahkan sepenuhnya. Sebab bila kita terjemahkan maka hilanglah apa yang berlaku dalam yang sebenarnya. Di dalam kalimah Al-Quran ini adalah kalimah mukjizat. Terjemahan tidak. Dan dilihat dalam Al-Quran juga Allah sebut wawhayna ilaihi anisna'il fulka. Allah sebut al-fulka. Ejanya fa lamka. Fulk inilah kapal. Ataupun bahtera. Maksudnya bahtera yang sifatnya seperti falak. Wahbi ayuna sebab ini bukan sebarangan architecture. Ini ialah wahyu ilahi. Yang sifatnya seperti falak. Yang Allah wahyukan buat kapal seperti ini. Kayu sekian, tebut sekian. Wawahyina dengan wahyu kami. Wa idza ja'a amruna wa farutanur. Fasluk fiha min kulli zawjaini isnaini wa halaka illa man sabaqa ilaihi sabaqa ilal qaul wa minhum wa la tukhatin bil ladhi nazalamu innahu murakun. Itulah ayat yang menceritakannya. Cukup indah kalau kita lihat yang membezakan kita dengan kitab Taurat ataupun kitab New Testament menggambarkan kapal seperti segi empat. Inilah Noah's Ark. Isha Zohar. Dalam Bible disebut Noah's Ark. Maksudnya kapalnya seperti kotak. Ark ini bahasa Yunani. Masya Allah. Jeda dulu azan teman-teman ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi bentar teman-teman ya, saya ngambil air dulu ya. Aduh haus.
Alhamdulillah. Kalau kita lihat komparatif, kajian komparatif di antara Bible ataupun di Old Testament dengan Al-Quran, jelas perbezaannya. Tabut yang disebut sebagai Noah's Ark ini ialah menggambarkan, kalau kita terjemahkan Ark dalam bahasa Arab, tabut. Dan tabut ini digambarkan Al-Quran, ada perkataan tabut Al-Quran menggambarkan apabila mak ibu Nabi Musa ingin meletakkan tabut Nabi Musa ke dalam sungai Nil, maka letakkan ada tabut. Tabut maksudnya empat segi, sedangkan kapal ditemui berbeza sama sekali. Oleh sebab itu, inilah menyebabkan National Geographic barangkali tidak sebarkan filem ini, sebab mereka telah lama siapkan. Kerana yang disiarkan oleh National Geographic mempunyai weightage kepada mereka. Dan semakin banyak kita lihat National Geographic, semakin kita membenci Islam. Itulah message yang ditanam, roh, value dalam setiap perancangan mereka. Oleh sebab itu kita lihat dalam Al-Quran juga disebut wa qala al-kabu fi bismillahil majriha wal mursaha inna rabbil ghafurrahim. Kalau kita terjemahan, maka berkata Allah, Allah berkata kepada Nabi Nuh, irkabu fiha dan majriha, naiklah ke atas kapal dan melayalah, bismillahil majriha, dengan nama Allah, kalimah Allah, melayar. Kapal pun melayar, irkabu fiha wa mursaha dan berlabuh. Tetapi dalam kalimah mursa ini, berlabuh dengan itulah menurunkan saw. Maksud dia, walaupun kalau kita terjemah berlabuh, dalam terjemah ini juga berlabuh, tetapi tidak tepat. Mursa maksudnya kita ada proses, maksudnya turunkan saw, kemudian kapal itu tidak berjalan. Itu maksudnya mursa. Oleh sebab itu, pelabuhan dipanggil dalam bahasa Marsa. Di Perancis ada nama Marsale, asalnya Marsa Ali, pelabuhan Ali. Satu ketika dulu Perancis bernama Andalusia. Oleh sebab itu, nama-nama Masa di Perancis dan di Spanyol masih kekal banyak dalam bahasa Arab. Umpamanya Madrid, itu asalnya Majri. Portugal, Portugal. Malaga, Malaka. Oleh sebab itu, nama bandar di Spanyol dan Perancis masih kekal dalam bahasa Arab walaupun telah bertukar tangan. Apa yang saya sebutkan inilah Masale. Masale itu Marsa Ali, pelabuhan Ali, tempat kapal berlabuh, kapal turunkan saw. Dalam bahasa Assyria, Nabi Nuh bercakap dalam bahasa Assyria. Disebut Ankara. Sauh ini yang digunakan oleh kapal ini disebut Ankara. Inggris pinjam daripada bahasa Sumeria, dipanggil anchor. Itulah kapalnya. Allah sebut kapal Nabi Nuh ada anchor. Itu dia. Inilah yang digambarkan di tempat kajian, ditemui sangat banyak sauh yang sepanjang daripada Ankara sampai ke Gunung Judi. Barangkali apabila bah telah semakin surut, barangkali Nabi Nuh buang satu persatu anchor ini atau pemursa ini, sehingga ditemui banyak terletak batu-batu seperti itu. Ini di kajian tempat kajian oji, arkeologi. Dan cukup menarik, batu sebesar itu ditebuk. Subhanallah. Apakah teknologi yang dipunyai oleh Nabi Nuh? Oleh sebab itu, menebuk kapal ini, batu seperti ini, yang sangat banyak jumlahnya ditemui tempat kajian, tempat tapak arkeologi. Dan Allah sebut Al-Quran, mukjizat yang keempat, kelima, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kami belayar, wa mursaha, dan menghulurkan sauh untuk berlabuh. Kita lihat kapal Nabi Nuh ada sauh, Allah sebut ada sauh, ada anchor, ada Ankara. Bandar Ankara Turki ini diambil sepenuh kapal ini, bukan di Armenia sebagaimana yang didakwa dalam kitab Bible. Dalam Bible diceritakan semua peristiwa ini berlaku di Armenia. Armenia ialah negara Katolik yang besar di Eropah. Kalau tuan melihat melawat Armenia, mereka sangat klasik dalam agama. Mereka sangat menjadikan Gunung Ararat ini sebagai simbol bendera mereka. Gunung ini menjadi simbol dan mereka kaitkan dengan kapal Nabi Nuh. Mereka sebut Noah. Kita sebut Nuh. Dan inilah kajian perbandingan dalam konteks teknologi modern. Sebagai simbol bendera. Dan sauh ini ditemui sangat besar, tuan-tuan, bukan satu, sangat banyak. Merata sepanjang perjalanan itu dapati sauh yang banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Walaupun satu kalimah saja digunakan, mursaha, itu sebab kita fahami Al-Quran dalam bahasa asalnya. Bahasa ini bila terjemahkan tuan, hilang. Jabatan Perdana Menteri juga menyebut berlabuh. Berlabuh maksudnya proses yang tidak dalam mursa ini ada proses. Maksudnya turunkan sauh dan kapan berhenti perlahan. Bahkan dalam majriha itu maksudnya belayar dengan sempena, belayar dengan tidak dalam bentuk yang dalam terombang ambing, tetapi dalam bentuk yang sangat smooth.
dan ini menggambarkan dalam kalimah apabila terjemahkan hilang terjemahan tersebut. Kita lihat batu seperti ini sebesar ini tuan-tuan. Sepanjang perjalanan ditemui seperti itu. Subhanallah. Berapa tahun saya tak tahu Allah. Yang untuk menstabilkan kapal Nabi Nuh. Dan inilah kita dapat lihat. Kita tidak hidup zaman yang lampau bersama dengan Nabi Nuh, tetapi kita dapat melihat kesan-kesannya untuk kita mengambil intibat daripada peristiwa sama. Mesej setiap Rasul sama saja. Siapa yang menentang Rasul, mereka akan menerima akibat yang sama. Mesejnya sama sepanjang zaman, sepanjang pengurusan Rasul. Pengurusannya lah sama saja. Siapa yang menentang kebenaran, dan orang itu akan musnah. Dalam banyak hal kita lihat yang bersama dengan kebenaran adalah orang yang minoriti. Selalunya kebenaran dipegang oleh kumpulan minoriti. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Kalau kita lihat Nabi Nuh, hanyalah 80 orang saja yang menyokong Nabi Nuh. Dalam konteks sekarang barangkali, kalau Nabi Nuh dalam konteks sekarang hilang wang pertaruhan, tetapi Allah istiharkan dialah yang menang. Dan Allah sebut juga dalam Al-Quran, wa hamalnahu ala dzati al-rahim wa dusur tajribi ayuna jazan liman kana kufir walaqad taraknaha ayatan fahal min mudakkir. Dan kami bawa Nabi Nuh bersama dengan mukmin yang beriman padanya di atas kapal yang dibuat daripada papan alwah. Alwah maksudnya papan. Papan loh itu adalah gata. Dan Allah sebut kapal itu bukan kayu bulat tetapi kayu papan. Bagaimanakah teknologi yang digunakan oleh Nabi Nuh? Wadusur dan paku. Subhanallah. Allah sebut Nabi Nuh menggunakan paku dan papan untuk buat papan kapal. Dusur dalam bahasa Arab maksudnya mismar. Mismar maksudnya paku. Allah sebut teknologi paku, besi telah diadakan. Barat mengatakan dulu manusia hidup zaman batu. Kemudian hidup zaman tembaga. Mereka berbohong pada kita. Dan untuk menafikan sejarah para rasul, sedangkan besi digunakan oleh Nabi Adam sejak Nabi Adam lagi dalam tarikh Tabari menyebutkan teknologi yang digunakan oleh Nabi Adam untuk membajak tanah menggunakan besi. Sedangkan kita diajar di Malaysia, manusia dulu mundur, sedangkan Allah menciptakan manusia dulu yang maju. Allah mengajar sendiri pada Nabi Adam. Oleh sebab itu seluruh sejarah negara kita harus ditukar kembali berdasarkan peradaban kita. Inilah yang disebut apabila kita mengkaji tentang sejarah para rasul. Dalam kes ini kita lihat bahawa Allah menceritakan kabar Nabi Nuh dibuat daripada dusur, daripada alwah. Ini ditemui di tempat kejadian. Maksudnya kapal ini pernah dirobohkan orang yang terdahulu, dan mereka bawa sebahagian daripada struktur kapal ini, dan ditemui di sepanjang kawasan gunung ini terdapat kayu seperti ini, kayu kapal Nabi Nuh. Ini dipanggil alwah. Alwah ini kalau kita kaji dengan carbon 14 radioaktif, dia menunjukkan satu masa yang sangat selari dengan apa yang Al-Quran sebut. Dan ini dibawa balik ke Amerika. National Geographic mengambil dengan banyaknya. Begitu juga Jepun ambil kayu ini balik, bawa balik ke lab mereka untuk melihat. Satu, mereka berminat dengan architecture, tidak dengan kebenaran. Tetapi sayang, umat Islam tidak pernah melihat keagungan ataupun sejarah yang terletak di sebalik kayu ini. Kayu ini nothing. Kayu buruk, tak ada apa-apa. Tetapi sejarah kebenaran Nabi Nuh yang Allah sebut itulah yang harus kita kaji kembali. Tidak dengan kebenaran loh. Dan benar-benar alwah. Begitu juga kita lihat dalam kajian ini, mereka temu paku. Subhanallah. Allah sebut wa hamalnahu ala dzati al-rahim wa dusur. Dusur ialah paku. Paku yang besar dipanggil dusur. Dan dengan detektor, dengan metal detektor ini seperti ini, kita boleh cari dan ditemui rivet yang sangat besar yang mengikat struktur-struktur kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh buat dengan wahyu ilahi. Siapa kata manusia dulu mundur? Teknologi yang dipunyai oleh kaum Hud tidak dapat ditiru oleh orang sekarang. Teknologi arkitektur kaum Fir'aun tak dapat ditiru oleh sekarang. Siapa kata orang dulu mundur? Yang mundur orang sekarang. Teknologi ialah proses. Proses berilmu yang panjang. Adanya komputer hari ini sebab adanya algoritma. Algoritma ini diasaskan oleh Al-Khwarizmi. Dan ilmu ini berkembang menjadi algebra. Kemudiannya berkembang lagi, berkembang akhir sekali dipetik oleh manusia modern hari ini. Amerika petik teknologi hasil daripada benih yang ditanam oleh umat Islam.
Itu maksudnya teknologi. Maksudnya ilmu orang dulu yang punya. Betul. Kita hanyalah kembangkan. Oleh sebab itu, begitu juga dengan architecture. Kita lihat architecture Nabi Hud, tadi ada tandingannya. Yang ditemui tiang-tiang yang cantik terbaik dunia daripada architecture kaum Hud yang dimasukkan. Orang Islam. Architecture ini ditiru oleh orang Yunani, orang Greek. Orang Greek meniru kembali teknologi yang daripada manusia yang pupus. Manusia telah hilang tetapi teknologinya masih ada. Ini ditiru oleh orang Yunani dan dibawa ke Rome. Rome membentuk teknologi yang terbaik dan sekarang orang seluruh dunia mengikut teknologi kaum yang pupus, iaitu kaum Nabi Hud. Siapa kata orang dulu mundur? Di sekolah kita, kita ajar bahawa manusia dulu mundur. Manusia hidup zaman batu. Buktinya ditemuinya alat batu dalam gua. Ada alat batu, bukan maksud kita hidup dalam batu. Sekarang pun kita ada zaman batu, bukan mana kita hidup dalam zaman batu. Bodoh punya penghujahan. Adanya lesu batu bukan mana kita hidup zaman batu. Kita hidup zaman teknologi lah. Tapi nak buat sambal belacan, kalau tidak ada lesu batu tak jadi. Itu maksud daripada mereka. Mereka datang jumpa batu di Perak. Perak, orang Perak men, orang yang belum tamadun, orang macam monyet lagi, kata Mak Saleh. Kita pahapal Perak men. Ini cara mereka untuk menjatuhkan, untuk menjajah. Sebelum mereka menjajah fizikal, mereka menjajah sejarah dan budaya. Ini ditemui dengan banyaknya. Wahamalnahu ala zat al-rahim wal-dusur. Ini dusur. Ini kita panggil misma dalam bahasa Arab. Paku yang banyak, rivet yang besar ini, mengikat structure daripada structure yang asas kepada structure yang kecil. Di antara papan dengan papan, diletakkan gam yang sebati dengan papan. Gam mengikat di antara papan dengan papan. Papan sudah jadi satu structure yang satu. Teknologi ini kita tidak punya sekarang. Gam kita boleh pecahkan. Tetapi gam yang digunakan kapal Lambinuh mengikat papan dengan papan sebagai satu jasad saja. Subhanallah. Ini teknologi yang tidak ada pada kita. Oleh sebab itu, mereka meneruskan kajian, tempat kajian. Mereka gali dengan di atas structure kapal tadi. Mereka gali keluar makhluk ini. Najis, binatang, gajah senajah, zirafah dan sebagainya. Menunjukkan kapal itu sebagaimana yang Al-Quran sebut. Mempunyai binatang-binatang yang pelbagai, setiap satu jenis, satu pasang yang akhirnya mereka diselamatkan daripada banjir yang besar. Inilah barangkali mukjizat demi mukjizat sejarah yang lampau yang kita lihat dengan teknologi baru yang banyak memberikan maklumat-maklumat baru yang kita lihat, tetapi mereka masih lagi tidak beriman. Inilah yang disebutkan bahawa dalam peristiwa ini dikatakan bahawa hatta iza ja'a amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjaini sanaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul ila akhirih. Dan apabila dapur telah mendidih, maka naiklah kamu ke atas kapal dalam ayat ini. Dan ditafsirkan oleh petafsir dahulu mengatakan bahawa Nabi Nuh ada dapur dan dia lihat mendidih air di atasnya, maka itu bermulanya peristiwa banjir akan berlaku. Tetapi pentafsir moden seperti Dr. Zarlul Najar umpamanya, dia mengatakan bukan dapur tetapi gunung berapi. Sebab wafar tanur ini maksudnya dia tidak kata dapur, tetapi benda yang mendidih keluar daripada satu structure ataupun satu objek yang besar, wafar tanur. Maksudnya barangkali, kata Dr. Zarlul Najar, ialah gunung berapi yang melaharkan, mengeluarkan bukan saja lava tetapi air yang akan menenggelamkan bumi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil intibar dalam peristiwa bangsa ganjil itu juga, Allah menggambarkan bagaimanakah peristiwa Nabi Nuh dengan anak Najah. Wahya terjadi bihim fi maujin kaljibal wa nada Nuhin ibnahu wa kana fi mazalit ya bunayyar kamana wa la takumal kafirin. Dan kapal itu pun berlayar bukan hanya dan menempuh gelombang ombak yang begitu besar, dan Nabi Nuh nampak anaknya berada di bawah. Lalu Nabi Nuh menyuruh anaknya, wahai nanda, naiklah bersama kami, irka ma'ana, naik bersama kami, wala takum al kafirin, dan jangan bersama orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal ya'smani min al-ma', dan anak dia mengatakan dengan sombong, saya akan naik ke gunung sana dan akan menyelamatkan saya. Tetapi kata Nabi Nuh, qala la asma al-yawma min amrillah, hari ini tak ada siapa yang selamat kecuali apa yang Allah rahmatkan dia.
wahal bainamal mauju, dan ketika sedang berdialog ini datang ombak yang besar memisahkan dan menenggelamkan anaknya, ayah yang bertaraf Ulul Azmi, Rasul yang terpilih, tidak dapat memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Oleh sebab itu inilah pendidikan. Tugas ayahlah memberikan pendidikan sebaik mungkin, hidayah ilahi yang punya. Perjuangan yang harus kita lakukan, kejayaan bukan kita yang punya. Hanyalah kita berjuang, kejayaan hanyalah Allah yang tentukan. Tapi pemuda sekarang, dia kadang-kadang tersilap langkah. Dia nak kejayaan sekarang, kalau tidak sekarang, bila lagi? Ini salah pendekatan. Tugas anda lah berjuang, kejayaan bukan kita yang punya. Nabi Nuh telah berjuang 950 tahun. Dan yang berjaya hanyalah kumpulan yang sedikit, 80 orang. Dan Allah istihakan dia telah berjaya. Dialah contoh Ulul Azmi yang diangkat sebagai simbol kejayaan Rasul yang diutuskan kepada manusia. Kapalnya menjadi simbol perjuangan. Kejayaan di tangan Allah. Dan dia juga tidak dapat mendidik istrinya sendiri sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Darballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lutin kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughna minallah anhuma minallah syai'an wa qila dukhulan nar madkhalin. Sadaqallahu azim. Allah membuat persamaan pada orang kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Dua-duanya nabi yang tinggi martabat, tetapi isteri mereka tidak dapat diselamatkan. Dua-dua ini berada di bawah hamba kami yang semak soleh. Fakhonatahuma, dua-duanya mengkhianati suami mereka. Falam yughna anhuma min Allah syai'an, dan mereka tidak dapat, para nabi ini tidak dapat menolong mereka daripada azab Allah. Lalu dikatakan mereka, wa qila dukhulan nar madkhalin, masuklah kamu kedua-duanya. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Teknologi di zaman Nabi Nuh itu, besi-besinya ini kalau tidak salah berasal dari negeri Perak loh teman-teman ya. Karena barusan ditampilkan oleh ceramah daripada Ustaz Dr. Patrofa ini tentang paku-paku yang ditempelkan di kapal Nabi Nuh teman-teman. Karena dulu itu tidak ada teknologi, tapi kenapa kok ada besi-besi paku? Ini prediksi daripada sejarah mengatakan bahwa paku yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat kapal Nabi Nuh itu berasal dari negeri Perak, teman-teman. Berasal dari negeri Malaysia. Berarti kesimpulannya adalah Nabi Nuh ini pernah ke Malaysia berarti ya. Pernah singgah ke tanah Melayu tapi tepatnya di negara Malaysia. Wow, Masya Allah. Oke, itulah video resen hari ini. Bagi teman-teman yang suka video ini, tinggalkan like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe teman-teman channel daripada Berbat TV ini. Dan tentunya juga subscribe channel daripada Audio Kuliah, teman-teman. Mudah-mudahan daripada teman-teman tidak pernah bosan-bosan mengaji bareng dengan Berbat TV ini. Mudah-mudahan kalian semuanya haus dengan adanya ilmu Islam, teman-teman. Haus ingin mengetahui tentang sejarah-sejarah Islam. Oke, bagi kalian yang sudah mensupport channel daripada Merbat TV ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang tidak batas. Mudah-mudahan Allah gantikan kebaikan dan support teman kepada kita. Allah gantikan lebih kebaikan lebih baik lagi ya, lebih besar lagi. Amin. Oke, itulah video resen hari ini. Kita akhiri video ini dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Niman maula wa liman nasir la haula wa la quwwata illa billahi lan ladim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.